Memang saya sebesar cukup baik tadi. Umpan 1-2 dan di akhirnya menyilang ke sisi kanan. Umpan cross dari Tommy. Don't forget the defense in outer Tommy. Dan inilah dia para pecinta Sporan, bagaimana sebuah proses gol yang terjadi melalui aksi Rafael Maitimo yang menusuk ke dalam area penalti dan begitu tenang sebuah penyelesaian akhir oleh Esteban Herrera menaklukkan penjaga gawang dari Persera Lamongan Khoirul Huda. Ya, semoga yang sangat baik dari Esteban baru kesembilan yang musim ini dan juga akselerasi yang sangat canggih dari Rafael Maitimo memberikan perbedaan bagi permainan Mitra Kukar yang akhirnya bisa unggul 1-0 tadi. Dan inilah dia gol balasan dari Persela Lamongan yang dicetak oleh Zainal Arifin berada di dalam area penalti dari Mitra Kukar. Sebuah pergerakan dari Mario Kostas melewati Hamka Hamzah, kemudian ada salah koordinasi antara pemain belakang dari Mitra Kukar sehingga cepat saja tadi bagaimana seorang Zainal Arifin mencuri kesempatan untuk menyamakan kedudukan bagi Persela Lamongan. Iya, sangat cerdik kita bagaimana Zainal Arifin mampu mencuri bola meskipun sebetulnya bola dalam penguasaan Zulkifli Syukur, dan ini sebuah misi yang menjadi catatan tersendiri bagi pelatih Stefan Hansen bagaimana Zulkifli gagal membuang bola dan mampu dicuri oleh Zainal Arifin. Kita saksikan inilah dia tadi bagaimana proses gol yang dicetak oleh sang kapten Hamka Hamzah dan membawa Mitra Kukar unggul 2-1 atas Persela Lamongan. Ya, gol perdana Hamka Hamzah musim ini berkali-kali dicoba sebagai penyerang juga dan kali ini mampu mencetak gol di laganya yang ke-30 sebagai pemain inti. Dan inilah dia para pecinta Sporan. Inilah dia statistik di jalannya 45 menit babak pertama antara Mitra Kukar menghadapi Persela Lamongan. Kita saksikan bermain dengan 10 orang pemain 48% berbanding 52% Persela Lamongan lebih unggul. Masih belum mampu menambah perbendaharaan golnya. Sebuah peluang kesannya tadi bagaimana Yelis Pasu dapat dibentahkan saja oleh penjaga gawang Persela Lamongan Khoirul Huda. Ya, sangat baik kali ini pernah pengamatan ataupun pembacaan arah bola sudah dilakukan, coba mencari yang jauh di sana sebuah heading dari Hamka Hamzah dan hampir saja sebuah serangan datang rupanya sangat cerdik Sanjul Arif kali ini jalan depan. Kita saksikan peluang yang dimiliki oleh Persela Lamongan dimaksimalkan dengan sangat baik kali ini masih belum mampu untuk membobol dalam jari sorongan dijangka oleh Mario Kostas dan saya kira memang ini yang diharapkan dengan dimasukkan Sanjul Arif dengan agility-nya dengan agresivitas melihat celah di lini pertahanan. Ya, sayang sekali kita lihat masih. Kita saksikan berhadapan 1-1 dengan Roman Golian. Masih di sepatu dan sebuah ancaman yang berbahaya dari Mitra Kukar Kartanegara. Ilis Pasu tadi sebuah tendangan blessing masih melebar dari sebelah kiri yang gawang dari Khoirul Huda. Ya, peluang terbuka sebetulnya bagi Mitra Kukar. Persela Lamongan ada Zainal Arifin di sana. Coba kirimkan umpan terus kepada Oigun. Oigun cari ruang tembak. Oigun gagal tadi. Masih mencoba mekar. Tommy Kasim di sana. Dapat dijaga dari Esteban Herrera. Reguler bersama Sriwijaya dan juga mungkin pelatih Kasar tadi menganggap perannya juga tidak terlalu signifikan bagi kekuatan tim Klaster Wong itu sehingga akhirnya dia kembali lagi ke Persela Lamongan dan menunjukkan kualitas kembali lagi ke bentuk permainan terbaik. Gustavo Lopez sebagai pembagi bola. Fandi Ekotomo kali ini coba menekan untuk Persela Lamongan. Gagal tadi upaya dari Fandi. Dan kembali terjadi sebuah pelanggaran. Oh, Inkyun harus beradu fisik dengan Ilis Pasu. Dari Persela Lamongan. Tidak terlihat mengelola peluang dari Sanjul Arif. Hampir saja coba mengancam gawang dari Mitra Kukar Sorongan. Dalam tayangan ulang. Sebuah crossing yang begitu matang tadi melihat posisi dari Sanjul Arif. Terlepas dari penjagaan dari Rahmat Latif dan namun masih disayangkan bagaimana jelian penjaga gawang dari Mitra Kukar Joy Sorongan masih belum bisa ditaklukkan oleh striker nomor 9 ini. Iya, proses yang baik juga tadi dari Zainal Arifin dan sendulan memang terlalu lemah coba memantulkan bola ke tanah namun masih mampu dibaca oleh Joy Sorongan dan inilah dia pergantian pemain bagi kubu Mitra Kukar Jajang Mulyana luasa menjalan secara frontal ke gawang. Ini Pasu kali ini. Sebuah crossing tadi dapat dipotong saja oleh Khoirul Huda. Di sana. Sebuah umpan terukur kali ini ke depan. Selari yang dituju. Berhadapan 1-1. Langan bola satu lagi. Coba menekan di area pertahanan Mitra Kukar. Tetap dikasih di sana. Kembali sebuah umpan pada Mario Kostas. Kerja sama 1-2 memasuki area penalti dan Tahu Kukasun kali ini yang mencoba mengancam gawang dari Joy Sorongan. Ya, masih memang saya sebesar cukup baik tadi. Umpan 1-2 dan di akhirnya menyilang ke sisi kanan. Umpan crossing dari Taufik memang kurang sempurna. Ya, tentu saja ini tidak diperkenankan umpannya bahwa bagi Persela Lamongan.
paling dalam tadi demi terapkan Gustom, berikan bola pada Dennis Pasu, balikan bola pada Mike, hadapi timnas Belanda. Oh, Jajang Mulyana tadi berikan bola pada Pandi Eko Utomo, coba menyusuri sektor kiri pertahanan Mitra Kukar, balikan bola ke tengah Zainal Arif yang dituju. Oh, hampir saja tadi kita saksikan bagaimana 20 waktu saja bagi Persela Lamongan sebelum mampu dimanfaatkan oleh Mario Kostas. Fajar Andika apa dimasukkan bagi Persela Lamongan menggantikan Catur Pamungkas. Balik tekanan kali datang. Oh, hampir saja kita saksikan tendangan keras dari Zainal Arifin, coba merobek jala dari Joy Sopengan, masih tipis saja tadi sebelah kiri tiang gawang. Ya, sebuah penahanan yang cukup baik untuk kita dari jarak jauh. Saat dia terlepas dari penghalangan, langsung mengambil keputusan untuk melepas tendangan sangat keras kali diri. Waktu reguler kita saksikan bagaimana Steven Hansen sempat Persipura untuk terus menjauh dari kejaran Sriwijaya FC dan Persib Bandung ataupun area mainannya. Don't forget the defense in outer zone. Jangan lupa untuk bertahan dari kata Coach Steven Hansen. Tekan para pemain Mitra Kukar kali ini Rafael Maitimo melakukan overlapping, bergerak naik ke depan. Oh, umpan terukur kali ini. Oh, Ilis Pasto sangat berbahaya, tidak terkawal. Gol pertama dari Esteban Herrera pada lawan saing kali ini, Spaso terlalu lemah dan kita lihat tidak terlalu baik dalam memanfaatkan sebuah peluang tadi. Sayang sekali peluang keempat gagal dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Spaso. Kita lihat ada jadi kreator bagi Mitra Kukar. Pindah sisi ada Rafael Maitimo berhadapan satu lawan satu dengan Oinkur. Coba menusuk kali ini. Ini akan crossing terlalu deras untuk bagi Mitra Kukar. Oh, baik sekali kali ini. Coba mengajak dan oh, masuk. Dan kali ini Ahmad Gustomi membawa Mitra Kukar unggul 3-1 oleh Persela Lamongan. Ya, sebuah penyelesaian yang sangat dingin sekali dari Ahmad Gustomi, begitu baik dan menaklukkan penjaga gawang Oirula di penghujung pertandingan. Menambah keunggulan 3-1 tentu saja bagi Mitra Kukar dan tentu saja semakin mempersulit perjuangan tim lawan Persela Lamongan. Tapi bagaimana cukup baik umpan dari Pinto terhadap Ahmad Gustomi dengan tenang mengontrol bola dan mampu mengarahkan bola ke sisi kiri gawang Hoyer Huda, tidak mampu dihasilkan ataupun dihalau dengan cukup baik oleh Hoyer Huda. Mumpu sudah harapan dari Persela Lamongan untuk menyamakan kedudukan. Menit-menit akhir kita saksikan bagaimana kecerdikan dari seorang Ahmad Gustomi. Coming from behind, menyambut umpan tadi dari Joseph Pinto dan menaklukkan penjaga gawang Persela Lamongan Hoyer Huda. 3-1, Mitra Kukar unggul atas Persela Lamongan. Gol pertama bagi Ahmad Gustomi dari 21 laga di musim ini. Dan tentunya juga mencetak gol dan tim yang mampu meraih 3 poin ada hal yang cukup spesial bagi Ahmad Gustomi tentu saja. Masih belum kehilangan semangat, kita saksikan tim tamu Persela Lamongan. Coba teruskan serangan. Fandi Eko Tomo kali ini coba bergerak di dalam area penalti. Oh! Sebuah tendangan berakit tadi dari Samsul Arif. Kita masih teringat bagaimana gol akrobatik yang dicetak oleh Samsul Arif. Bung siapa? Menyusuri sektor kanan pertama Mitra Kukar, crossing kali ini. Oh, dan hampir saja kita terlihat bagaimana sebuah tendangan tadi mengenai mistar gawang dari Joy Sorongan. Ya, luar biasa penampilan dari Joy Sorongan tadi sebelum menyentuh mistar gawang. Dan ada sebuah tipan bola dari Joy Sorongan, sebuah sundulan yang begitu berat dari Mario Kota, sangat baik kalau dengan tangan kanan dari Joy Sorongan mengamankan gawang Mitra Kukar. Dan kedua kali ini mencoba bola ribut tadi dimasukkan oleh Jena Arifin. Hampir saja kita saksikan Bung Sepa bagaimana sebuah peluang yang dimiliki oleh Persela Lamongan. Duit akhir telah disunyikan oleh wasit juari dalam laga Laki Kedas Indonesia Super League antara Mitra Kukar Tata Negara menghadapi Persela Lamongan dengan kedudukan akhir 3-1 untuk kemenangan sang tuan rumah pasukan Naga Metes.